Meski cerita mustahil rasanya, tak mungkin dipercaya kebenarannya. Tapi melihat tanda buktinya, banyak akal orang menerimanya. Bekasnya ada, nyata kelihatan. Di Pulau Sumatera bagian selatan, di sana menjadi sebut-sebutan. Orang tak lupa dalam ingatan. Adapun pada masa dahulu, di Sumatera selatan sebelah hulu, seorang sakti masyhur di situ. Warta terdengar hilir dan hulu, si pahit lidah, itulah nama sakti pahlawan lagi utama. Apa katanya dapat menjelma, semuanya bisa menjadi hamba. Tolong bilang pada suamimu agar kita membuat sebuah tanda untuk memisahkan kebunku dengan kebun kalian. Maksud kakak? Aku tidak punya niat apa-apa. Aku hanya inginkan agar tidak terjadi pertengkaran di antara kita di kemudian hari. Baiklah kalau begitu. Nanti ku sampaikan padanya. Aku akan menunggu kabar. Kapan itu bisa cepat kita kerjakan? Aku pulang dulu, Di.
Kata Bing. Kak. Kata Bing. Sudahlah, Kak. Tak baik kakak melepas amarah seperti itu.
Rezeki itu bukan milik kita. Aku tidak mengharapkan belas kasihan dari siapapun juga. Dan kamu harus tahu itu. Mujur benar nasib Serunting. Takdir telah membuat dia mendadak kaya. Benar, iya. Sebaliknya, dengan Rie Tabing, dia pasti iri dengan abang iparnya. Ya, begitulah. Harta bisa membawa bencana. Saudara bisa dianggap musuh. Adik bisa membunuh kakak. Anak bisa menyangkal orang tua. Macam-macam pun bisa terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Terjadi bencana bagi mereka. Ini semua karena Cendawan Emas. Ya, itulah. Panjang. Sudahlah. Tanpa kau nasihati, aku juga sudah berpikir. Tidak benar kakak menyulut api permusuhan di antara kita. Kalau memang harus begitu, aku sudah siap menghadapinya. Tapi apa kata orang nanti kalau terjadi perkelahian di antara kalian? Siapa yang berani usil terhadap Rie Tabing? Siapa? Kamu tidak usah khawatir. Besok pagi, Cendawan Emas akan menjadi milik kita.
sebentar lagi Kak Serunting pasti datang kemari. Aku mau bicara. Tebing! Kenapa kau berlaku seperti ini? Bukankah aku sudah berbaik hati dengan memberikan cendawan emas kepada istrimu? Aku tidak sudi menerima pemberianmu, Serunting. Cendawan emas yang kau berikan sudah kubuang. Menerima pemberian yang ikhlas kau tidak mau, tapi merampok kau mau. Kau serakah, tamak.
Pertarungan kedua pendekar itu berakhir. Heran. Salah satunya tidak ada yang mau mengalah. Ya, memang. Tabing itu serakah dan tamak. Dia mau memiliki cendawan emas itu. Sudahlah. Mana ada orang yang mau mengalah soal harta. Ayolah. Lebih baik kita menyingkir dari sini. Kasihan ya si Siti, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berbalik ke kiri adalah suami, ke kanan kakak sekandung. Ini suatu pelajaran yang berharga buat kita. Jangan cemburu dan dengki melihat harta orang lain. Karena harta bisa membuat manusia gelap mata dan makin serakah. Iya ya. Iya. Yeah.
Tadi? Ya. Aku di sini tadi. Ya. Di sini. Ya. Lebih baik kakak mengalah saja. Tak ada gunanya kakak terus berlaga. Apa? Apa kamu bilang? Sekali pedang terhunus, tidak akan kembali ke sarungnya sebelum kakakmu bertekuk lutut padaku. Kekuatan kakak sudah berkurang sekarang. Tidak ada jalan lain. Kecuali mengetahui rahasia ilmu serunting. Kau bantu aku, Siti. Pertarungan ini bisa selesai bila rahasia ilmu kakakmu sudah di tanganku. Jadi kakak ingin aku mengkhianati kakakku sendiri? Kau keberatan? Siapa yang kau pilih sekarang? Suami atau kakak sekandung? Kenapa kau diam? Kak Serunting. Siti, apa yang membuat kamu melangkah kemari? Aku ingin menengok kakak. Kau pasti membawa pesan dari suamimu. Tidak. Kak, kapan perkelahian kakak dengan suamiku bisa berakhir? Tanyakan sendiri pada suamimu. Dia yang mulai. Dia biang keladinya. Kau masih ingat nasihat aku dulu? Aku kan pernah mencegah agar kau tidak kawin dengan Tajin. Dia serakah, tamak. Kak Tabi memuji ilmu kakak. Tak ada bedanya antara memuji atau memfitnah. Bagi suamimu itu sama saja. Dia harus diberi pelajaran supaya tahu diri. Betul kak, suamiku bilang ilmu kakak benar-benar sakti. Pujian suamimu bisa membuat aku jatuh. Suamimu itu licik seperti ular. Jangan sampai dia meracunimu dengan kelicikannya. Memang betul dia bilang begitu, kak. Kak Tabing bilang, suara kakak terdengar di hulu. Tetapi, begitu kak Tabing mencari ke sana, kakak hilang entah kemana. Terkadang kakak kelihatan, tapi begitu kak Tabing melempar tombak, yang kena hanyalah batu. Benar dia bilang begitu. Itu adalah ilmu warisan keluarga yang tak ada duanya di jagat ini. Jika suara terdengar di hulu, orang ini ada di hilir. Di mana ada selembar daun ilalang bergetar, maka ke situ pula lah tombak harus diarahkan. Dan kamu tahu, orangnya tidak akan terluka kena besi, tapi harus dengan batang beban pacung. Hebat kan? Cetek kan? Hahaha.
Kali ini kakakmu tidak akan lolos dari tanganku. Jangan kau turuti hawa nafsu. Mari kita akhiri sampai di sini. Apa? Tidak. Salah seorang dari kita harus mati. Tadi. Sky on your mind. Fly it.
daulat Baginda Ratu Garang. Adil pemurah bukan sembarang. Hamba datang dari seberang. Mohon diberikan ilmu sakti warisan Baginda Ratu. Serumping, coba kau dengar nasihatku. Kau bisa diperdaya setan, dan akhirnya kau akan menyesal di kemudian hari. Tidak ada ilmu yang sakti di jagat ini. Lebih baik kau pulang dan berdamai dengan iparmu, pria tadi. Ampun Baginda Ratu, rupanya hamba bernasib malang. Biarlah, hamba berangkat pulang sekarang. Aku sudah bilang, Siti. Kakak Serunting tidak mati. Dia hanya menghilang. Kemana? Kemana? Itulah. Itulah yang aku tidak tahu. Dari tanah seberang itu, rupanya dia belum pulang ke negerinya. Sekarang dia sedang bertapa di sebuah gua. Patih. Daulat Kanjeng Ratu. Cari sampai ketemu, dan bawa dia kemari. Titah Kanjeng Ratu, kami junjung tinggi, dan segera kami laksanakan.
Hamba telah selesai melakukan tugas. Bagus, bagus. Ayo. Serunting, terimalah ilmu sakti yang kau minta. Mendekatlah kemari. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Kau boleh pergi dari sini. Ilmu sakti apa yang diberikan padaku? Daulat Baginda Ratu, ampuni hamba orang yang malang. Hamba tak akan kembali lagi ke sini. Kambing sudah dimasuk kandang belum? Oh. Silo, Pak. Pak, jangan lupa beri dia rumput supaya gemuk. Oh. Silo. Pak. Manusia tak berbudi. Aneh. Diam saja seperti batu. Alangkah banyaknya pula kutungani. Dek ke ade pula. Teh haja jatuh lagi. Dide. Dah, itu deh. Oh. Mada ima ini akhir, empai balik nyuci. Empai balik nyuci.
barangkali sudah menjadi batu. Siti. 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 Putri yang cantik itu, kalau tidak keberatan, boleh aku menemani? Jangan hiraukan orang itu. Kenapa menghina aku seperti ini? Jadilah batu sepanjang hari. Thank you.
Bungsu. Thank you.
Manusia bejat. Di batu. Baik, tidak. Baik, tidak. Hoi, mau ke mana? Tunggu. Cepatlah, Mas. Ayo cepat, tadi baik tidak. Ayo, cepat. Tunggu yuk, ayo cepat. Oi, tunggu budak. Ada apa kalian lari-lari taksan begitu, ha? Kami menghindar dari si Payetida yang sedang menuju kemari. Ah, pergilah kalian. Ayo.